Oke, sugar glider atau tupai terbang. Lihat cara terbangnya. Yes. Wih, mantap sekali. Sugar glider, kenapa dia sering disebut sebagai tupai terbang? Ini karena bentuknya dengan mirip sekali seperti tupai biasa seperti ini. Ini tupai biasa hanya bisa meloncat. Perbedaannya, sugar glider ini dia mempunyai sirip bagian samping tubuhnya seperti ini. Jika dia meloncat, ini bisa dikembangkan. Jadi kalau malam hari seperti burung terbang. Sugar glider ini mempunyai kuku yang sangat tajam, harus sering kita rapikan agar tidak sakit saat mengenai kulit kita. Ini kelemahannya, dia sering buang kotoran sembarangan, jadi baunya tidak sedap. Harus sering kita bersihkan atau kita mandikan. Ini cara memandikan sugar glider. Oke, cukup kita basahi bagian tubuhnya seperti ini, kemudian kita sabun sampai bersih agar kotoran, kuman, dan bau menjadi hilang. Setelah itu tinggal kita keringkan. Ini sudah menjadi sugar glider yang harum. Dia sudah tidak berbau lagi kalau sering kita bersihkan. Makanan kesukaan sugar glider ini bisa kita kasih buah. Ini buah mangga juga bisa, atau buah semangka. Tapi paling suka dia adalah bubur bayi seperti ini. Bubur bayi yang rasa pisang, tinggal kita kasih air sedikit saja, kemudian kita aduk. Dia ini paling suka dengan bubur bayi. Tinggal kita kasihkan. Oke. Dia juga paling suka tersembunyi ya, karena dia adalah binatang malam. Oke teman-teman, sekian tip bagaimana cara memelihara sugar glider dengan mudah dan praktis. Oke, terima kasih. Matur suwun dulur. Aja lali like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Mantap.